Kakek, nenek. Waalaikumsalam, Rafa. Silakan ayo duduk. Kok kamu sendirian? Tumben gak sama Kak Yasmin. Nah itu dia, Kek. Nih, Kak Yasmin itu lagi pergi sama ayah ke rumah sakit. Nah terus, Rafa di rumah sendirian bete. Oh, ayah masih sakit. Tadi gimana kondisinya? Demamnya sih masih tinggi. Kasian ya ayah. Mudah-mudahan sakitnya gak semakin parah. Amin. Nah, sekarang Rafa boleh kan main di rumahnya kakek? Oh iya, ya, boleh, boleh, boleh. Tapi bentar ya, kakek mau sholat dulu ke masjid. Ya? Kan kakek lagi sakit. Enggak. Kakek tuh memang begitu, Fang. Gak bisa diem. Biarpun lagi sakit juga, apalagi kalau soal ibadah. Yang namanya ke masjid ya pasti diusahain sama kakek. Yaudah deh, Rafa temenin ke masjid. Bentar dulu, bentar. Kakek mau nelpon Tante Ren. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ren, sibuk gak? Enggak. Kenapa, Pak? Kebetulan kalau gitu. Tolong temenin Bapak jenguk Satria. Bisa kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok langsung ganti baju sih, sayang? Iya, ya. Soalnya tadi kita beliin bubur dulu buat ayah. Nanti buburnya keburu dingin. Oh iya, ya. Makasih ya. Ya, dihabisin ya buburnya. Abis itu minum obat biar cepet sembuh. Iya, ya. Nanti ayah makan. Oh iya, ya. Ayah. Nanti Rafa izin ya ke rumahnya kakek Jody. Rafa mau bantuin kakek. Soalnya kakek kan pinggangnya masih sakit. Jadi kalau mau ngapa-ngapain susah. Iya, sayang. Makan ya? Iya, sayang. Bentar aja video call, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante Hana. Tante Hana. Rafa kangen banget loh sama Tante Hana. Tante Hana juga kangen banget di sini. Gimana kalian kabarnya? Kita baik. Kalau ayah sih belum sembuh, tapi udah agak mendingan soalnya udah dikasih antibiotik sama dokter. Alhamdulillah kalau gitu ya. Terus kalian gimana? Siapa yang ngurusin makannya? Gampang kok. Kalau nggak ada Bisti, kan kita bisa pesen makan lewat Oke Food. Iya, Tante. Terus Tante Ren sering masakin makanan buat kita. Tante Hana, kita lagi sama ayah loh. Nih. Han, gimana kondisi mama kamu? Alhamdulillah baik. Iya, doain aja semuanya lancar ya. Kamu gimana? Ya kamu mesti jaga makanan juga sih ya. Iya, makasih. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Tante mau istirahat dulu sama Grandma. Ya udah deh, Tante. Take care, Han. Iya, I will. Thank you. Sampai jumpa soon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Tante Ana. Assalamualaikum. Ya, Ren. Gimana keadaannya, Mas? Alhamdulillah, udah lebih sehat kok, saya. Ini Bapak. Dia khawatir banget sama keadaan Mas Satria. Sampai saya diminta untuk kirim biar Mas Satria makan. Ya Allah, Ren. Lagi-lagi ngerepotin kamu. Nggak usah lagi, nanti saya sama anak bisa delivery kok. Hanya supaya nggak apa-apa kok nggak merepotkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Han?